Pak Ustadz. Sobri, kamu yang tenang ya. Nenek kamu ini pingsan karena kecapean. Bukan, bener kan kecapean. Biarin nenek kamu istirahat ya. Tapi Ustadz, kamu sadarnya. Sudah, Pak Ustadz. Ya. Saya mau ngambil yang putih dulu buat nenek. Oh iya. Ya. Oh iya. Saya juga mau ngambil kopi. Oh iya. Bakal siapa? Ya buat saya. Saya kata bakal nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Iya. Gimana keadaannya? Alhamdulillah, ini cuma pingsan karena kecapean aja, Ustaz. Kalau begitu, Haikal, Dodot, Ustaz, panggilkan Ustaz Bella dan Positi ya, biar menemani nenek di sini. Siap, Ustaz. Bila, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untungnya ada Ustazah Bella. Si Udin ada yang jagain, jadi cuci piring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Istighfar, istighfar, Pak Satam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah ono, neneknya si Sobri mah pingsan. Masya Allah. Terus? Kaluan ya taruh kayak dispenser juga kayak satu. Dia kan pengen minum, akhirnya sih udah bolak-balik jadi ikutan aus juga. Eh, Pak Satam aus, mau minum? Iya, pake di kata ya. Lagi. Cepet, cepet. Tenang, biar tenang. Tuh, yuk minum. Iya. Tuh, tenangan kan? Tuh, tenang. Ya saya kata juga apa, emang tenangan. Gelas, ini gelas nih. Gelas. Iya, ini minum, iya. Kan udah dikasih. Saya kasih. Ini air, minum. Iya. Maaf, Po. Sekriti. Mudrat. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bosan, kok nenek saya ini ngajiin? Emangnya nenek saya udah meninggal? Sobri, kalau kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, itu banyak manfaatnya Sobri, dan bagus untuk orang hidup. Iya, betul apa kata Ustaz Ridwan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, "Man istama'a min ayatillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Siapa yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, maka baginya cahaya di yaumil qiyamah. Karena baca Qur'an itu sangat bermanfaat, baik untuk yang hidup, yang wafat, bahkan anak yang masih bayi ketika ada di kandungan pun kita dianjurkan untuk banyak-banyak membacakan Al-Qur'an untuk dia, supaya apa? Supaya anak yang cerdas, yang soleh maupun soleha. Nenek! Alhamdulillah ya Allah. Umbi cucu nenek. Sobri khawatir banget, Nen. Sobri kira nenek kenapa-napa. Nenek gak apa-apa kok. Nenek cuma kecapean. Dari